COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona kita telah menyebar di berbagai belahan dunia. Virus yang belum ditemukan vaksinnya hingga kini juga telah menyebar di tanah air. Ningsi Tinampi yang merupakan ahli pengobatan supranatural yang terkenal di YouTube ini berbagi cara atau resep untuk menangkal virus tersebut. Jangan jauh dari wudu. Salat 5 waktu dijalankan dan berdoa kepada Allah, insya Allah Anda terjauh dari corona, kata Ningsi Tinampi yang dikutip media online, tanggal 18 Maret tahun 2020. Ningsi Tinampi pun menjelaskan kalau orang yang telah positif corona seluruh tubuhnya akan sakit. Ia pun sudah merasakan hal tersebut karena sudah memasukkan virus corona ke tubuhnya. Itu rasanya corona ya, anu, yang saya berusaha coba ya. Gimana sih rasanya sakit corona, saya pengen tahu. Saya rasakan di badan saya itu tenggorokan sering kali kayak kering rasanya. Lidah kering tidak nyaman. Terus di tenggorokan ini kayak batuk tapi tidak batuk, kayak haus aja. Lanjut Ningsi Tinampi. Terus nanti lama-kelamaan ke paru-paru, nanti paru-parunya jadi flek. Apek-apek sesek, kepala antara pusing dan tidak pusing, jadi kayak apa ya, gak enak badan. Pokoknya ciri-cirinya itu, pokoknya sesudah itu sampean makan yang sehat. Katanya lagi, akui dirinya telah memasukkan virus corona ke tubuhnya. Netizen pun membalas perkataan dari Ningsi Tinampi yang dianggap sangat tidak masuk akal. Itu corona apa celana jeans belakang pintu, kata akun @putri. Makin halu, ih dari dulu gak pernah percaya sih, sorry. Tambah akun @mrs.si**. Itu virus apa kasur dalam lemari, apek-apek sesek, komentar akun @aul.